Aku galau ya, ternyata kayaknya aku cocokan yang ini gak sih? Kita blend dulu ya. Ini secara close up, gila ya, smooth banget hasilnya. Cuman aku mau ngambil tisu dan kita ke wajahin kita. Bener-bener teken, pak, 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 pak. Ini kita buka, tada. Kalian harus lihat. Ini aku liatin bener-bener sampai fokus ya. Ada sama sekali, gak ada tuh. Gila ya, transfer proofnya oke banget. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini special, aku udah bare face. Kalian bisa lihat jerawatku merah dan ada bekas jerawat karena aku mau review new shades dari Salsa Cushion. Aku punya shade nomor 4, 5, dan 6. Aku bakal swatch semuanya biar kalian tahu warnanya tuh kayak gimana di wajah aku ya. Nah ini dia produknya, kalau misalnya kalian mau beli, linknya udah aku taruh di bawah. Di dalam box ini, nanti kalian tuh bakal dapat cushionnya, terus puffnya yang bentuknya teardrop kayak gini, dan juga mini beauty blender. Karena tuh kok mini beauty blender aku warnanya hitam, emang ada dua warna ya, jadi ada warna oranye dan hitam. Warnanya tuh random, kalian gak bisa milih, jadi tenang aja, kalau misalnya kalian terima hitam, itu gak KW kok, emang ada dua warna. Jujur cushionnya Salsa ini tuh banyak banget yang suka, even teman-teman kerja aku pun kayak, duh oke banget ya, cushionnya Salsa, walaupun harganya super affordable, tapi kualitas itu oke banget. Yang paling aku suka sendiri, dia itu sensitive skin friendly. Jadi muka aku tuh lumayan sensitif, apalagi sejak tragedi aku jerawatan, aku tuh mulai milih-milih banget lah. Pasti kalau misalkan pilih makeup, itu tuh pasti yang safe untuk jerawat atau sensitive skin, karena aku nggak mau nambah jerawat lagi. Jadi aku suka banget. Aku bakal kasih tahu klaim dia sambil aku swatches di wajah aku ya. Nah, jadi ini tiga warna terbarunya. Yang paling atas itu shade 04. Kalau misalkan kita lihat, dia itu warnanya cenderung fair dengan hint pink gitu ya. Sedangkan yang nomor 5 itu tuh warnanya fair, tapi hintnya itu lebih ke kuning. Kalau aku tuh kayaknya yang nomor paling bawah nih, yang nomor 6, dia tuh hintnya warm banget dan warnanya tuh medium gitu. Sebenarnya kayaknya aku antara dua ini, tapi kita cobain tiga-tiganya aja ya di wajah aku. Aku pakai jari dulu. Ini shade 04 Sesame. Ini shade 05 Almond. Wow, aku tambah yang atas ya. Tuh, hintnya tuh lebih pink gitu sih. Dan ini shade 06 Hazelnut. Tuh. Aku galau ya, ternyata kayaknya aku cocokan yang ini gak sih? Kita blend dulu ya. Sorry banget agak belepotan, cuman ini yang nomor 04. Kita bisa lihat kayak ini warna kulit aku yang asli. Ini yang 04, dia tuh kayak jadi abu-abu gitu. Jadi obviously terlalu terang buat aku. Terus ini tadi yang 05, agak susah ya aku blend di sini. Jadi aku pakai di bawah. Dia tuh sebenarnya masuk juga, cuman mulutku tuh agak sedikit terang juga gitu di aku. Nih, yang di bawah ini pokoknya area bawah bibir, ini shade 05 di aku. Dan ini yang 06, ini tadi udah aku blend, match gitu. Akhirnya aku blend juga ke wajah aku sisi sini, match juga. Jadi ini aku bakal hapus dulu yang udah aku blend, dan aku bakal pakai full face yang shade 06 ya. Okay, I'm back. Ini tadi aku tambah mascara, cuman ini bare face aku tadi ya, ada bekas jerawat sama jerawat yang merah. Tadi kena kapas jadinya merah banget. Cuman kita akan pakai shade 06 Hazelnut. Lipitan aku hilang, jadi maaf ya kalau misalkan rambutnya ke depan-depan. Ini kita dab. Terserah kalian mau pakai puffnya atau mau pakai beauty blendernya. Cuman dia tuh tipe yang harus langsung di blend gitu ya. Jadi ini kita ambil dikit terus langsung tetep blend. Untuk klaimnya sendiri, jadi dia tuh bisa nutupin bekas jerawat dan meratakan warna kulit. Complexionnya juga hasilnya tuh glowing ya, tapi tanpa minyak karena dia itu transfer proof dan juga waterproof. Kalau kalian mau lihat tesnya, kalian skip aja ke menit ini. Aku nanti bakal tes habis aku selesai pakai. Gak cuma itu, tapi juga ada powerful ingredients-nya, yaitu ada centella asiatica buat melembabkan dan membuat kulit tampak sehat dan glowing. Ada red alga extract buat melindungi wajah dari radikal bebas penyebab penuaan dini akibat polusi dan sinar matahari. Dan juga ada kandungan niacinamide-nya yang bantu mencerahkan kulit. Oke, belah sini dab lagi. Aku
kena lagi tuh. Kayaknya kenain ke atas juga. Oke, jeda. Terus aku dab sekali lagi buat di bawah mata. Karena kalian lihat nih matanya hitam banget ya. Dikasih dikit. Karena dia bentuknya tuh teardrop, jadi gampang ya ke arah yang bawah tuh. Ke arah yang bawah untuk nge-reach bagian under eye maksudnya. Aku satu-satu dulu. Nah ini dia hasilnya pas udah di blend, jadi dia tuh tipe yang nempel banget gitu karena memang dia waterproof dan transfer proof ya. Nanti kita cek masing-masing, ini dia nge-cover jerawat aku yang super merah, satu layer aja menurutku udah oke, tapi nanti kita cover lagi. Ini yang jerawat, bekas jerawat di bawah juga udah ke-cover oke banget. Feel-nya tuh sangat tipis ya guys, kayak cushion-nya tuh tipis banget feel-nya di wajah, pokoknya kayak nggak berat intinya. Ini aku mau ambil tipis-tipis lagi buat daerah mata karena mata aku tuh sebenarnya agak gelap ya, maksudnya daerah sini tuh hiperpigmentasi gitu. Tapi aku tipis-tipis aja. Kalian ngerti kan tuh, udah ke cover banget, warnanya udah lebih merata karena emang bagian kelopak sama under eye aku tuh sedikit ada hiperpigmentasi gitu, atau warnanya tuh emang lebih gelap ya. Oke, nah ini dia hasil akhirnya. Ini aku liatin dulu. Nih. Aku bener-bener rekomen banget kalian buat cushion sehari-hari karena memang banyak banget yang suka cushion salsa ini tuh, aku kasih tau aja ya. Banyak banget. Hasilnya juga smooth banget dan nge-covernya oke sih. Karena ingat yang paling penting gak terasa kayak pakai cushion. Emang benar dia itu waterproof dan transferproof. Ini aku ikat rambut aku dulu supaya kita bisa buktiin ya. Ini secara close up, gila ya smooth banget hasilnya. Cuma aku mau ngambil tisu dan kita ke wajahin kita. Aku tuh ada masker tapi di mobil jadinya males ya guys. Jadi aku pakai tisu aja. Tapi ini aku teken banget ke wajah aku. Aku bener-bener teken. Pak, 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 pak. Ini kita buka, tada. Kalian harus lihat. Ini aku liatin bener-bener sampai fokus ya. Sampai fokus ke sini. Fokus dong, aku dapet dulu. Nih. Gak ada sama sekali. Gak ada. Tuh. Gila ya. Transfer proofnya oke banget. Terus sekarang yang waterproofnya kita ke wastafel. Hai, sekarang kita di dapur karena aku gak punya wastafel lain. Cuman yaudah ya. Ini kita kewajahin kita. Aku kayak warna ini dua aja ya. Dah. Sekarang kita lihat. Aku langsung bawa kalian aja deh. Kalian lihat muka aku masih basah. Itu masih stay ya. Tuh, nggak kayak nggak geser gitu loh. Padahal tadi tuh aku lumayan elus atau sentuh muka aku gitu. Tapi dia nggak geser. Oke, okay. Kalau kalian mau produknya udah aku taruh linknya di bawah. I think that's all for this video. Semoga video ini bermanfaat. As always, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next time video apa lagi nih, komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!